Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Walaupun airmu mengalir begitu deras, tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas pengampunannya. Walaupun tinggi sang Himalaya, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam yang berlatarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridha ilahi. Marilah kita junjung tinggikan kepada presiden dunia, penobrak kebatilan, penghapus rasa dendam, yang sering mengerjakan salat malam, yang Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin sekalian yang saya banggakan, perkenalkanlah nama saya Sufi Ayu Lestari dari MA Al-Badriyah, yang insya Allah akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang meneladani akhlak Rasul, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan, begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menggambarkan kala khulqul Qur'an, bahwa sebenarnya akhlak Rasul ialah Al-Qur'an. Maka daripada itu, kalau kita ingin meneladani akhlak Rasul, ingin mencontoh akhlak Rasul, maka kita harus mempelajari Al-Qur'an dan mengetahui isi dan makna Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah. Di dalam kandungan ditinggalkan ayah, umur 6 tahun ditinggalkan ibu. Tapi beliau tumbuh menjadi anak yang luar biasa, cerdas dalam berpikir dan bijaksana dalam bertindak, dan dijadikan uswatun hasanah bagi kita manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu tauladan dari Nabi kita ialah akhlak beliau yang sangat-sangat mulia. Di dalam sejarah, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi orang-orang zalim, memaafkan orang yang sudah jelas-jelas ingin membunuhnya. Siapakah orang yang ketika diludahi malah dibalas dengan senyuman? Siapakah orang yang ketika dilempari batu malah mendoakannya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku sebab mereka belum mengerti. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, selain daripada itu,
besar pula kecintaan Rasulullah terhadap umatnya, sehingga apa yang diucapkan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya? Perkataan yang diucapkan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya ialah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan beliau mengucapkan umatku sebanyak 3 kali karena kecintaan beliau terlalu besar terhadap umatnya. Tetapi mengapa pemuda-pemudi zaman sekarang tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Mengapa demikian? Karena pemuda-pemudi zaman sekarang terlalu mementingkan pergaulan, dan pergaulannya pun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka bermabuk-mabukan, meminum minuman keras, bahkan memakan obat-obatan yang tidak berguna bagi mereka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kecintaan Rasulullah tidak seperti obat nyamuk yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita selama tidur. Kecintaan Rasulullah tidak seperti pasta gigi yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita dari bau mulut saja. Tetapi hadirin, kecintaan Rasulullah setiap saat. Oleh karena itu, jadikanlah akhlak kita akhlak Kanjeng Nabi, yaitu satu hati, satu jiwa, satu tujuan, arah agama Islam. Maka daripada itu, marilah kita bangkitkan semangat pemuda-pemuda zaman sekarang untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah dengan dasar pendidikan kita. Ingat sa'sun kulada ingmadya mangun karsa tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah ikut membangun, dan di belakang ikut mendorong, sehingga terciptalah pemuda-pemudi sejati yang mencintai sifat seorang para nabi. Seperti di dalam lagu, pemuda yang sejati yang dicinta oleh nabi bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat, dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kok pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, apalagi banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalam.